Selain masuk proyeksi skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Justin Hubner juga menjadi andalan dari klubnya saat ini, Wolves U21. Yap, pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia menjadi amunisi rutin Tae Young Wolves untuk pertandingan Premier League 2 atau kompetisi satelit dari Liga Inggris. Bahkan Justin Hubner sempat berpeluang mencatatkan debut di tim senior saat Wolves melawat ke markas Arsenal pada pekan 14 Liga Inggris, Sabtu, 2 Desember 2023, lalu. Kini, pemain kelahiran Belanda dihadapkan dengan kondisi yang mana Piala Asia 2023 berlangsung di tengah kompetisi Eropa, khususnya Premier League 2. Yap, Piala Asia akan mengambil waktu perhelatan mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Saat itu juga pertandingan internasional terus berlangsung tanpa jeda. Menurut kalkulasi Tribun News, setidaknya jika Justin Hubner turut serta di Timnas Indonesia, ia akan kehilangan setidaknya 6 penampilan di Wolves U21 pada jangka waktu di atas. Penampilan tersebut terbagi di ajang Premier League 2 ataupun Carabao Cup U21. Tak hanya itu, Justin Hubner juga membuang peluang kans di tim senior, saat Wolves melakoni awal musim paruh kedua. Meskipun dapat menjadi kerugian bagi Justin Hubner meninggalkan Wolves di tengah kompetisi, dia berpeluang memberikan yang terbaik dengan timnas Indonesia dalam debutnya.